Kali Bekasi atau Kali Bagasi menyimpan sebuah cerita rakyat atau legenda, yaitu buaya putih Kali Bekasi. Legenda buaya putih Kali Bekasi muncul pada zaman Kerajaan Tarumanegara. Kala itu, kali ini biasa disebut Sungai Candrabaga. Konon pada zaman Kerajaan Tarumanegara, ada seorang jawara sakti mandraguna yang mempunyai ilmu silat Bagasasi yang tinggi. Sang jawara yang juga seorang mandor, selalu berpakaian ala khas jawara lengkap dengan goloknya. Ia tinggal di pinggir Kali Bekasi. Singkat cerita, sang jawar memiliki seorang anak gadis yang cantik jelita. Selain cantik, dia juga seorang pendekar silat yang hebat dengan andalan jurus-jurus unik sulit ditebak. Namun hingga beranjak dewasa, sang putri belum memiliki suami. Sebagai seorang jawara yang disegani, sang jawara tidak mau sembarangan memilih menantu. Kemudian digelarlah sayembara. Barang siapa yang mampu mengalahkan ilmu silat anak gadisku, akan kujadikan suami bagi anakku itu, kata sang jawara. Lalu berbondong-bondong, datanglah pemuda pendekar silat dari seluruh penjuru negeri, mencoba memenangkan sayembara ini. Tapi sayang, tak satu pun yang mampu mengalahkan sang gadis. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda berkulit putih bersih, namun sejatinya bersisik yang tidak diketahui asalnya. Ia mencoba mengikuti sayembara ini. Gerakan silatnya sangat bagus, dan sang gadis pun akhirnya dapat dikalahkan. Sang jawara merasa gembira, akhirnya menemukan menantu yang sebanding dengan kepintaran anaknya. Sesuai dengan janjinya, mereka pun dinikahkan dengan pesta yang meriah selama 7 hari 7 malam dengan menanggap bajidor, gamang kromong, dan ajungan. Kini mereka menjadi suami istri. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki. Saat itulah sang suami mengaku, "Wahai istriku, aku akan menceritakan siapa diriku yang sebenarnya. Aku ini adalah Raja Siluman Buaya Putih Kali Bekasi," kata sang pemuda. Alangkah kaget sang istri. "Aku sengaja mencari keturunan dari manusia. Di negeriku ada Raja Siluman yang sangat kejam, tapi tak ada yang mampu mengalahkannya. Hanya dari keturunan manusialah yang mampu mengalahkannya. Kini aku telah memiliki anak keturunan manusia. Aku harus segera kembali ke alamku untuk mengalahkan raja yang kejam itu," kata sang pemuda. Seketika sang suami dan anaknya berubah wujud menjadi buaya putih. Mereka berjalan menuju dasar Kali Bekasi. Alangkah sedih hati sang istri. Setiap hari sang istri selalu datang ke tepi Kali Bekasi untuk membersihkan sampah yang ada di kali itu, sehingga airnya terjaga bersih dan jernih. Sang istri yakin dengan Kali Bekasi yang bersih, hidup suami dan anaknya akan menjadi nyaman. Sang istri berpesan kepada anak keturunannya agar selalu menjaga Kali Bekasi dan tidak mengusik penghuni Kali Bekasi. Kini beberapa warga yang tinggal di sekitar Kali Bekasi masih percaya akan keberadaan buaya putih itu. Bahkan terkadang sosok buaya putih itu menampakkan diri, kata salah seorang yang tidak mau disebut namanya. Apakah benar adanya buaya putih itu? Wallahu a'lam bishawab.
Hanya kepada Allah lah kita berserah diri terhadap segala perkara yang gaib. Aliran Kali Bekasi meliputi wilayah Kecamatan Jati Asih sampai Kecamatan Babelan. Luas daerah aliran kali ini mencapai 51.785 hektar. Dahulu, pada zaman Kerajaan Tarumanegara, Kali Bekasi merupakan sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, untuk mandi dan cuci, irigasi, hingga tempat habitat berbagai jenis ikan. Namun sayang, Kali Bekasi kini sudah tercemar limbah-limbah pabrik dan sampah-sampah. Bahkan terkadang kali ini mengeluarkan aroma tak sedap. Semoga warga sekitar sadar untuk lebih mencintai lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan di sekitar aliran Kali Bekasi. Oh.